Halo, kembali lagi. Saya lagi di National Taiwan Museum Nanmen Park. Terdiri dari tiga bangunan. Land merah adalah The Red House. Land putih adalah White Place. Dan land hitam adalah gedung administrasi baru. Museum ini dulunya sebuah pabrik. Pabrik Nanmen didirikan pada tahun 1899. Pabrik ini membuat dua produk, kapur barus dan opium. Pada tahun 1998, pabrik Nanmen ditetapkan sebagai monumen bersejarah. Dan pada tahun 2005, National Taiwan Museum mengumumkan penggabungan Taman Nanmen ke dalam sistem museumnya. Ruang interaktif 3D tentang pembuatan, pengemasan, dan transportasi kamper pada tahun 1938 pada saat itu masa jaya-jayanya. Pabrik Nanmen juga mengelola opium terbesar pada tahun 1906 yang dimiliki oleh pemerintah Taiwan. Miniatur model dari pabrik penyulingan, tahap di mana menyaring air kotor dari ekstraksi minyak mentah. Replika dari para pekerja kamper dengan alat-alat untuk merobohkan pohon dan berbagai keperluan. Proses pembuatan kamper di pegunungan, para pekerja harus memiliki izin resmi setiap kali mereka memasuki gunung. Jenis-jenis pohon kamper dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu Shinso atau Egg Camper Tree, Huso atau Linalool Tree, Yuso dan Inyuso. Pada tahun 1884, orang Prancis Paul Viel meningkatkan gun cotton dengan menambahkan kamper sebagai bahan penstabil atau plastic scissor agar menjadi bubuk tanpa asap yang akan mengubah arah perkembangan militer. Pada awal abad ke-20 banyak digunakan dalam pembuatan produk dan mainan sehari-hari, juga dalam obat paten dengan aroma khas yang bisa mengusir serangga. Pada dinding terdiri dari merek dagang masa lalu dari kemasan kamper.
miniatur model pabrik tanaman. Memasuki lantai 2. Bunga Rafflesia arnoldii atau bunga bangkai. Bunga ini asli dari Indonesia loh. Tahu sendiri kan dari pelajaran SD. OMG, kenapa dia ada di sini? Di lantai 2 banyak banget revolusi dari berbagai tanaman, bunga, sayur-sayuran, hewan, tumbuhan, dan banyak lagi. Di sini juga masih di lantai 2. Di belakang saya itu adalah sistem evolusi dari tumbuh-tumbuhan ya. Banyak banget. Dan hewan-hewan juga. Pabrik ini juga membuat pensil warna dari kayu kamper. Tahu nggak guys, ini tuh fosil dari hewan apa? Kalau tahu, silakan komen ya. Aku aja nggak ngerti ini hewan apa dan hidupnya itu di mana. Contoh dari pasir kamper. Di belakang ada jenis-jenis kamper. Terima kasih atas menontonnya YouTube channel saya. Tiket masuknya cuma 20 NT ya.